hari ni kita nak buat belada jenahak. Tengok ni, dah siap beli untuk esok sekali dah. Tu dia. Kita ada bawal. Besok kita nak buat kari. Oh my god, ni bayam untuk cinta Carissa. Okay, first kita nak basuh ikan dulu. Ni walaupun kita nak masak besok, kita basuh je dan kita letak elok-elok dalam freezer, okay. So, first kali yang perlu kau buat sebelum apa-apa berlaku, kau kena masak nasi dulu, okay. Biar apa nak jadi pun, masak nasi dulu. Lauk tak tahu lagi nak masak apa pun, masak nasi dulu, okay. Kita nak basuh ikan dulu, okay. Pastikan kau punya perkakas tu lengkap, jangan pakai bekas ni semata. Kau mesti kena ada tapis dia, okay. Barulah kita dah basuh bersih-bersih. Kadang-kadang ada yang cakap kat KM, macam mana nak jadi rajin macam kat KM. Aku pun sebenarnya tak rajin. Aku cakap kau tergang-tergang je. Aku pun manusia biasa yang tahu penat, yang tahu malas, tahu semua benda kan. Tapi masalahnya hidup ni sekali je, okay. Bila hidup ni sekali, biarlah kita ni bagi manfaat kat orang, yeah. Jangan jadi manusia babi. Jangan pun malas sangat. Ada malas tu boleh lah. Dalam setahun tu malas dua kali boleh. Jangan malas hari-hari, dek. Ya? Yeah? Okay, ikan ni kita dah basuh bersih. Kan kau basuh beras kan? Air beras ni kau tuang. Tuang dekat ikan ni. Okay, lepas tu tak kira lah kalau kau ada limau nipis ke, ada lemon ke, ada apa-apalah. Kalau asam jawa ke, asam apa-apalah. Kalau kau tak ada banyak benda kan, apa benda yang kau rasa boleh, kau buat. Okay, kita ada lemon, kita perahkan. Make sure ikan ni kau dah beruskan dia, nampak? Mana ada dah darah-darah sikit pun tak ada. Kita nak makan ni kena rajin sikit lah. Time pencucian dia, pembersihan tu kena jaga. Sebabnya nak jadi dalam daging ni aku ni tu, sebab aku tak lalu makan kat luar. Tu sebab anak-anak kat KL tak suka makan dekat luar. Takut kan? Motor banyak, ramai sekarang ni. Okay, dah garam kunyitkan dia. Pastikan minyak, kuali semua dah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu masak, okey. Kalau minyak tak panas, kau peh. Benda lah. Tak boleh, dia tak sama. Kalau ada orang cakap, eh lah masak juga. Bukan, dia tak sama result dia. Dia takkan dapat yang sedap tu. Okay. Tunggu dia garing. Lepas sekejap lagi kita second round. So sekarang kita nak buat cili dia dulu. Kita perlukan cili padi lah. Lagi apa? Okay, belacang dah. Loh, dah nak habis. Kena buat ni stok ni. Duh. Kecokkan bawang merah kecil, bawang putih, cili. Ikutlah kepedasan korang, okay. Ikut tahap mulut kau lah. Kalau mulut kau memang pedas, makan banyak-banyak lagi cili ni. Tapi kalau mulut kau biasa-biasa je, hamba, makan dua satu biji je cili, ya. Okay, ni kita nak cokkan dan kita nak tumis, okay. Okay, nampak ni. Cantiknya dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tumiskan bawang Holland. Tak payah banyak pun. Separuh pun dah cukup dah. Sebabkan kita nak rasakan dia punya bawang goreng tu. Yang penting sekali. Okay. Letakkan belacan sikit. Ni cili padi yang kita dah chop tadi. Right.
Cantiknya. Okay, jangan lupa letak sang keping satu. Okay. Semua minyak dah timbul lah, maknanya dia dah cukup masak. Okay, so siap kita punya belada jenah. Okay, panaskan periuk. Kita nak buat tu apa nama? Bayam. So kita nak tumbukkan bawang putih, bawang merah, ikan bilis. Kak Kim tak pakailah cili besar ke apa sebab takut pedas kan. Ini untuk anak. Bukan untuk anak je, kalau orang tua pun nak makan pun boleh, tak ada masalah pun. Bayam ni orang kena tahulah dia punya kehasiat ya. Kita masak apa-apa kita kena tahu khasiat dia. Tapi kalau benda tak berhasiat lagi sedap. Macam dalam kehidupan juga, benda-benda yang tak elok tu lah yang kau nak buat, yang kau suka sangat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah garing kan? Masukkan air, bagi dia mendidih dulu, baru kau letak kau punya bayam. Okay. Kenapa korang kena makan pukul lemak dengan sampah klien serentak? Sebabnya dia boleh keluar lendir serentak. Lendir minyak, lemak, lemak cair, lemak tepu, semua dia keluar satu kali. Okay? Beza yang pukul lemak ni hanya untuk perempuan. Beza sampah klien, perempuan dan lelaki. Okay, so bila kau dah habis satu bekas ni, tak perlu lagi nak repeat. Yeah? Tak payah nak ulang-ulang lagi beli. Satu kali je beli cukup. Okay, lepas tu ini yang kau kena konsisten hari-hari. Lepas tu, tapi kena combine. Memang bagus. Lepas tu yang paling best sekali, pukul lemak ni boleh makan breastfeed. Boleh makan kau dalam pantang. Boleh makan di kala kau period. Boleh makan di kala kau apa saja kau tengah ada penyakit apa pun. Semua boleh. Darah tinggi, darah rendah, naik darah, menyirap, sakit jiwa, sakit hati. Apa dia sekarang?